Di Pulau Pinang, ribuan penganut Hindu serta pelancong dari dalam dan luar negara membanjiri sepanjang jalan Lebuh Pinang ke Kuil Sri Arulmigu Bala Tandayu Tabani di Jalan Kebun Bunga sempena perarakan Taipusam hari ini. Kebanyakan mereka berkumpul seawal jam 5 pagi bagi melihat perarakan pedati dan pada masa sama membayar nazar di samping memohon restu Dewa Murugan. Mereka membawa pelbagai jenis kavadi menaiki 512 anak tangga untuk sampai ke kuil tersebut yang terletak di atas bukit. Selain itu, acinai ataupun talam berisi kelapa, wang, buah-buahan dan bunga turut dibawa untuk diserahkan kepada sami yang mengikuti perarakan itu bagi melakukan upacara sembahyang. Actually, hari ini is a very special day for all the Hindus. It's because Taipusam and it's a very special day for Murugan, Lord Murugan. So semua kita pergi niat untuk apa-apa yang kita minta akan diselesaikan. Like that's a belief lah, kepercayaan kita. Saya datang sini pukul 7:30 ke bawah saya sampai pukul sekarang baru turun. And very happy that everything was peacefully and smooth. Dia jalan, tak ada masalah apa, nak macam gangguan ke tak ada. Semua lah, I'm very happy. Oh, event hari ini, uncle dengan keluarga memang dari umur saya 5 tahun dah buat dah. Dulu saya ikut dengan bapa dengan mak jalan daripada tua, saya bawa anak-anak saya pula lah. Tapi selalunya kami mai sini, kami bayar nazar. So, pukul 5 pagi dah siap mai sini dah. Sekarang anak pukul 9. Bila pergi atas, kami bayar nazar sebagai tanda appreciate apa yang kita hayati jadi. So, benda ni kita akan secara turun-temurun akan ajar anak-anak kita lah. Supaya sentiasa believe in God. And then, whatever you do, put God in front lah. Tinjauan Astro Awani mendapati di tengah-tengah kesesakan orang ramai ada dalam kalangan pengunjung yang tetap mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai penutup mulut dan hidung ekoran bimbang ancaman wabak 2019 novel coronavirus.